Halo teman-teman, di sini ada nama channel yaitu Bang LC teman-teman ya. Nah, ini adalah channel teman saya. Jadi kalian bergabung atau berteman kepada channel Bang LC ini karena channel ini mengulas atau mereview sebuah aplikasi penghasil uang saldo OVO maupun Dana GoPay secara gratis di channel ini guys. Jadi kalian berlangganan dengan cara subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel Bang LC ini. Dan di sini setiap videonya ada juga dana kaget dan ada juga giveaway di setiap video Bang LC ini. Jadi saya sangat rekomendasikan kepada kalian ya guys. Halo guys, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Di tutorial kali ini atau kesempatan pada hari ini, saya akan membagikan sebuah aplikasi penghasil saldo Dana OVO maupun GoPay secara gratis. Nah, dua aplikasi ini masih legit sampai sekarang. Jadi jika kalian berminat dengan aplikasi yang akan kita bahas ini, simak video ini sampai akhir agar kalian paham ya guys. Kalau kalian skip, tentunya nanti kalian tidak akan paham ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa sambil menyimak sambil menonton, tekan tombol like nya subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika channel ini mengupload video terbaru ya. Yang sudah subscribe, terima kasih dan saya doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke cuy, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke guys, yang pertama nama aplikasinya yaitu aplikasi OYO. Nah, aplikasi OYO ini bangkit lagi dengan event-eventnya yang terlebih dahulu. Nah, eventnya ini, jadi kita bisa mengikuti event di aplikasi OYO, di mana aplikasi ini booking hotel, tetapi aplikasi OYO ini bisa menghasilkan saldo OVO secara gratis. Kita hanya mengikuti eventnya saja guys ya. Nah, ketika kalian mengklik link yang berada di kolom komentar, nanti kalian akan langsung diarahkan ke Play Store untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi OYO ini ya. Nah, aplikasi OYO ini nanti kalian download, kemudian nanti kalian harus login ya. Kalian jangan login dari Google atau Facebook ya. Dan di sini kalian garis bawahi bahwasannya ketika kalian login nanti, kalian login saja melalui nomor HP kalian yang terdaftar di akun OVO ya. Fungsinya nanti kalian masukkan saja nomor HP kalian yang terdaftar di akun OVO ketika mendaftar di aplikasi OVO ini ya. Kalian harus memasukkan nomor HP kalian yang terdaftar di OVO, jangan login atau daftar melalui Google ataupun Facebook ya. Itu harus digarisbawahi agar nanti WD kalian itu masuk ke akun OVO kalian. Oke, di sini seperti ini. Ketika kalian nanti mendapatkan tampilan seperti ini teman-teman ya, karena kalian jangan login melalui Google ataupun Facebook yang di bawah ini ya, jangan kalian klik. Kalian masukkan saja langsung nomor HP kalian di bagian ini, nomor HP kalian yang terdaftar di akun OVO. Ingat ya, masukkan nomor HP kalian yang terdaftar di akun OVO kalian. Kalian masukkan, di sini saya masukkan nomor HP saya yang langsung terdaftar di OVO ya. Kemudian kita klik tanda panah yang berwarna hijau ini untuk lanjut ke step yang kedua. Nah, di sini kita tunggu ya. Ini masih dalam proses dan di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Masukkan kode verifikasi secara otomatis langsung masuk seperti ini. Nah, kalian harus
daftar melalui nomor HP yang terdaftar di akun OVO. Fungsinya apa? Jadi di sini menu penarikannya tidak ada, teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan penarikan secara manual karena di sini kita hanya menunggu saja kapan saldo OVO-nya masuk ke nomor HP yang kita daftarkan di aplikasi OYO ini. Jadi kita hanya menunggu saja, secara otomatis nanti pihak OYO akan mengirimkan OVO ke kita ya guys ya. Nah di sini kalian harus mengikuti eventnya dulu agar bisa mendapatkan OVO secara gratis. Nah di sini kalian klik saja menu undang yang berada di bawah ini. Nah di sini kita hanya mengundang teman saja. Di sini kalian ketika kalian mengundang teman, kalian akan mendapatkan 100.000 OYO point ya. Ketika kalian mengundang satu teman, kalian akan mendapatkan 100.000 OYO point. Nah OYO point ini apa bang? Nah OYO point ini kita kumpulkan saja sebanyak-banyaknya, nanti pihak OYO akan mengirimkan kepada kita secara acak berapa nominal OVO yang akan dikirimkan ke kita, baik itu 5.000, baik itu 10.000, itu secara otomatis ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan 5.000 atau 10.000 itu secara otomatis. Mana tahu nanti kalian mendapatkan 10.000, 5.000 seperti itu. Nah, kapan sih bang OVO-nya masuk ke rekening OVO kita? Nah, masuknya itu dalam 1 hari kerja hingga 7 hari kerja. Jadi kalian fokus saja mengundang teman. Nah, di sini ajak temanmu untuk mendapatkan 100.000 OYO point. Satu referral itu 100.000 OYO point. Nah, teman yang kalian undang akan mendapatkan 50.000 OYO point, teman-teman ya. Nah, di sini cara mengundang temannya sangat mudah. Kalian klik saja garis 3 yang berada di atas ini atau di samping menu logo WhatsApp ini, kita klik saja menu lebih ini. Kemudian kalian klik salin. Nah, kalian tebarkan saja ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan saldo OYO point ini nanti secara otomatis. Ketika kalian mengumpulkan saldo OYO point, maka pihak OYO nanti akan mengirim kepada kita saldo OVO secara otomatis. Mau itu 10.000 hingga 20.000 ya, seperti itu. Nah, di sini untuk info lebih lanjut kita klik tanda tanya yang berada di atas ini. Nah, di sini bisa kalian baca-baca apa itu program referral, apa itu keuntungan yang didapatkan dari program undang teman. Di sini kapan saya mendapatkan keuntungan dari referral, kita klik saja. Di sini biasanya untuk setiap referral yang berhasil kalian undang, kalian akan mendapatkan keuntungan. Untuk beberapa kasus dibutuhkan waktu sekitar 48 jam atau 2 hari ya guys. Jadi di sini kita fokus mengundang teman saja. Kalian share saja. Jadi di sini mana sih bukti penarikan atau bukti withdraw di aplikasi OYO ini bang? Apakah aplikasi OYO ini masih sampai sekarang masih terbukti membayar? Oke, saya akan lihatkan bukti pembayaran atau bukti penarikan yang telah sukses baru-baru ini ya, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, telah menerima OVO cash Rp5.000 dari PT OYO Roms Indonesia. Dan kalian bisa lihat di sini tanggal 10 Maret 2021 jam 3 sore, teman-teman. Jadi aplikasi ini terbukti membayar. Jadi teman-teman ya, kalian jangan takut ketika kalian nanti mengundang teman dan sudah banyak yang kalian undang, kalian cukup menunggu saja. Di sini kita klik poin OYO. Nah, saya sudah mendapatkan segini ya teman-teman ya, OYO poinnya. Di sini kita klik e-wallet. Nah, di sini ada OVO GoPay ya, tinggal kalian sambungkan saja. Dan di sini kalian masukkan nomor kalian yang terdaftar di akun OVO ya, agar nanti saldonya ini tidak nyasar ke tempat orang lain ya, seperti itu. Jadi di sini fokus mengundang teman ya. Nah, di sini nanti untuk melihat orang-orang yang telah kita undang atau melihat berapa sih OVO point yang kita dapatkan, klik saja hadiah yang Anda menangkan. Ini yang tulisan merah ini kita klik. Nah, ini adalah orang-orang yang telah kita undang.
Nah, untuk melihatnya seperti ini saja. Jadi di sini minimalnya itu minimal undang teman cukup 4 orang saja. Nah, jika sudah 4 orang kalian undang, jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, kalian tunggu saja, nanti akan masuk juga saldo OVO-nya itu ke akun kalian. Asalkan kalian mendaftarkan nomor HP kalian di aplikasi OYO ini ya. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua yang masih legit, yaitu aplikasi Jadi Duit ya. Nah, di sini aplikasinya cukup menginstal aplikasi saja. Di sini misinya ya, kita menginstal aplikasi, di mana kita nanti menginstal aplikasi itu kita bisa mendapatkan poin, di mana poin itu nanti kita tukarkan ke saldo dana OVO GoPay maupun Diamond ML, Diamond FF maupun Diamond PUBG, pulsa ada juga ya. Dan di sini apakah aplikasi ini terbukti membayar bang? Oke, di sini kemarin saya melakukan withdraw, coba-coba. Saya mencoba apakah aplikasi ini membayar atau tidak. Saya coba WD ke pulsa, teman-teman. Nah, di sini saya lihatkan bukti penarikannya ya. Nah, di sini kita klik menu tukar. Nah, di sini saya melakukan penarikan 5.000 pulsa ke Axis, teman-teman. Nah, saya melakukan withdraw itu di tanggal 9 bulan Maret jam 3 lewat 44 menit. Dan di sini udah statusnya sudah terbayar. Dan di sini sudah masuk ya, guys ya. Saya lihatkan pesannya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah masuk 5.000 ya, isi ulang 5.000 berhasil. Dan di sini tanggal 11 Maret. Dan di sini cukup satu hari saja sudah masuk. Jadi aplikasi ini terbukti membayar. Jika kalian ingin bermain di aplikasi ini, silahkan saja kalian klik link yang berada di kolom komentar. Dan di sini minimal menu penukarannya bisa ke ShopeePay, Linkaja, Dana, GoPay, OVO, Dana, dan ada juga Diamond ML, Diamond FF, Diamond PUBG, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada juga pulsa, pulsa Excel, pulsa Telkomsel, seperti itu. Dan untuk cara misi-misinya tidak perlu saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya. Saya hanya melihatkan bukti penarikannya untuk dua aplikasi ini ya. Jadi jika kalian tertarik silahkan saja. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.